Satu, dua. A'udzu billahi Amin ya rabbal alamin. Semuanya sampai hari ini sehat ya. Baik, kita awali materi kita pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah semuanya. Di pertemuan sebelumnya, di dua kali pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar sedikit ya tentang bab awal dari materi bahasa Arab. Pak Arif akan mengulang sebentar materi kita dua pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama kita belajar tentang kata fi. Fi yang artinya adalah di dalam. Fi artinya di dalam. Nah, di dalam. Kemudian pertemuan yang kedua kita juga sudah membahas kata ala. Kata ala yang artinya di atas. Di artinya di dalam, ala artinya di atas. Kita akan mengulang sedikit tentang materi ini, dua kata ini, fi dan ala. Kita ambil contoh beberapa kata yang lain. Misalnya ada kata yang sudah kita kenal ya. Al-qalamu. Al-qalamu. Adalah pena, kita sebutnya dengan kata pulpen ya. Al-qalamu. Kemudian misalnya ada kata al-maktabu. 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 Yang artinya adalah meja. Dan misalnya yang terakhir adalah al-fasl. Al-fasl. Yang artinya adalah kelas. Baik, kita akan mengawali dari lima kata ini. Fi, ala, al-qalamu, al-maktabu, dan al-faslu. Dari kelima kata ini, kita akan mencoba untuk merangkai sehingga kata-kata ini menjadi kalimat yang sempurna. Contoh kata fi, misalnya. Pena di dalam kelas. Misalnya. Pena di dalam kelas. Apa bahasa Arabnya pena? Al-qalamu. Al-qalamu. Balik-balik ya. Al-qalamu. Al-qalamu. Pena di dalam kelas.
fi di dalam al-qalamu fi kelas tadi apa? Al-faslu. Kelas tadi al-faslu. Nah, al-faslu. Yang perlu kita cermati adalah perubahan harokat di kata yang didahului oleh kata fi. Yang tadi aslinya al-faslu, kita rubah menjadi kasroh, atau sering kita kenal dengan istilah majrur. Al-qalamu fil fasli. Nah, mulai harus dirubah. Al-qalamu fil fasli. Artinya, pena di dalam kelas. Al-qalamu fil fasli. Atau kata yang kedua misalnya ala, di atas. Ala. Ala artinya di atas. Ini juga sama, misalnya pena di atas meja tadi ya. Pena di atas meja. Pena sama al-qalamu. Al-qalamu di atas ala meja tadi al-maktabu. Meja al-maktabu aslinya. Nah, al-maktabu. Ya. Kembali sama dengan di kata sebelumnya. Setiap kata yang didahului oleh kata ala dan fi. Setiap kata yang didahului oleh kata fi dan ala. Maka harokat terakhir dari hurufnya kita rubah dari dhommah menjadi kasrah atau tadi paling sebut majrur ya. Al-qalamu 'alal maktabi. Nah, aslinya al-maktabu karena didahului oleh kata 'ala, maka kita rubah harokatnya menjadi al-qalamu 'alal maktabi. Nah, nanti di beberapa tempat kalau ini harokat sudah salah penempatannya, nanti akan berubah makna. Sehingga nanti ada kesalahan yang fatal itu nanti. Di beberapa Quran itu kalau kita salah menerjemahkan nanti, karena kadang ada susunan yang harusnya di awal tapi ditaruh di akhir dan juga sebaliknya. Nanti kalau kita mencermati di harokatnya. Nah, ini. Berarti di sini kata yang didahului oleh kata fi dan ala itu berharokat kasroh. Ini yang perlu kita ingat. Al-qalamu fil fasli dan al-qalamu 'alal maktabi. Baik. Berikutnya kita akan menambahkan satu kata lagi. Fi, ala, kemudian kita akan menambahkan satu kata lagi yaitu tahta. Tahta. Ya. Kalau fi tadi di dalam, ala di atas, tahta artinya di bawah. Tahta artinya di bawah. Fi, ala, tahta. Nanti kaidahnya juga sama. Jadi kata yang didahului oleh kata fi, ala, tahta, harokatnya juga kita ubah dari dhommah menjadi kasrah. Tadi kita sebutkan majrur tadi ya, majrur dan dalam namun majrur. Tahta. Baik, kita akan coba untuk membuat satu kalimat lagi. Nanti setelahnya Pak Arief minta beberapa anak ya untuk membuat kalimat dengan Alfi, Amira, coba untuk menunjuk beberapa anak untuk membuat kalimat sederhana dari kata fi, ala dan tahta. Baik. Tahta artinya adalah di bawah. Coba kita akan mencari kata yang lain. Apa yang sudah familiar di kita itu apa? Misalnya al-kitabu, ya. Al-kitabu. Al-kitabu. Artinya adalah buku. Kitab ya, kita sering mendengar kata kitab. Al-kitabu. Atau kita coba lagi dengan kata yang kita sudah kenal. Misalnya al-kursiyu. Al-kursiyu
Nanti adalah kursi. Nah, tahta, al-kitabu, dan al-kursiyu. Dari ketiga kata ini, sekarang kita akan mencoba untuk merangkai sehingga kata-kata ini menjadi kalimat yang sempurna. Misalnya buku di bawah kursi. Buku di bawah kursi. Maka kalimat tersebut menjadi al-kitabu di bawah tahta al-kitabu tahtal. Diklam ya, tahta al. Yang tadi aslinya al-kursiyu, maka kita ubah menjadi al-kitabu tahtal kursiyi. Al-kitabu tahtal kursiyi. Buku di bawah kursi. Nah, ini cukup sederhana ya. Cukup sederhana dan cukup ringan. Tidak terlalu berat ya. Al-qalamu fil fasli, pena di dalam kelas. Al-qalamu alal maktabi, pena di atas meja. Al-kitabu, buku tahtal kursi. Buku atau kitab di bawah kursi. Baik. Berikutnya, sebelum kita melanjutkan ke apa namanya yang lainnya, coba silakan anak-anak dibuka di halaman akhir dari buku ya, buku paket bahasa Arab. Itu ada kamus sedikit ya, ada kamus sederhana sedikit tentang beberapa kata. Silakan anak-anak membuat satu kalimat saja, buat satu kalimat. Boleh dengan kata fi, ala, tahta, pilih salah satu. Silakan cari kata di kamus belakang kitab itu ya. Itu ada kamus sederhana, silakan dicari kata-kata sederhana. Nanti anak-anak menambahkan alif lam. Misalnya di sini ada kata cermin. Di situ teruskan mir'atun. Nanti tambahkan al-mir'atu ya. Ada kata misalnya air, ma'un. Tambahkan al-ma'u. Ya, tambahkan alif dan lam di depannya. Al-ma'u. Baik, silakan dibuka di halaman akhir dari buku paket bahasa Arab. Dan silakan ditulis di buku tulis. Dibuat satu kalimat. Boleh menggunakan kata fi, ala, dan tahta. Mari beri waktu 5 menit ya. Nah, untuk membuat kalimat. Atau kalimatnya dipersilakan. Langsung tanya saja. Buat kalimatnya ditambah apa, Pak? Apa yang ditambah? Jadi, membuat kalimat dari kamus buku itu ya. Dari kamus itu di belakang buku ada kamusnya. Itu silakan pilih salah satu katanya. Boleh fi, boleh ala, boleh tahta. Ya. Dan misalnya di sini ada kamus fil matbakhi, ada di dalam dapur, itu ada apa saja misalnya. Ada piring, ada gelas. Misalnya piring di atas gelas. Piring, gelas al-kutu. Enggak al-kutu, al-kutu. Nah, seperti itu. Al-kutu, al-kutu. Seperti itu. Kita akan dibuat satu kalimat, bebas ya. Boleh menggunakan kata fi, ala, atau tahta. Silakan. 3 menit ya, sudah cukup. Ini yang muncul ya. Ini yang muncul ya. Kamus-kamusnya. Silakan, Pak. Halaman 63 kamus ini. Halaman terakhir 62 ya. Jadi mulai halaman 63. Atau yang sudah selesai dan ingin mencoba, langsung dinyalakannya mikrofonnya, langsung Pak saya gitu menyebutkan namanya. Ngapain, Pak? Ya, siapa?
Suruh ngapain? Membuat kalimat ya, membuat kalimat. Ya. Silakan dibuka kamusnya, buku paketnya dibuka. Di halaman akhir, halaman 63, itu ada kamus ya, kamus kecil di situ. Nah, silakan membuat kalimat. Pilih, boleh dengan kata fi, boleh dengan kata ala, boleh dengan kata. Penghapus boleh nggak, Kak? Gimana? Penghapus. Boleh, boleh. Penghapus boleh, pintu boleh, kelas boleh, dapur boleh, meja boleh, bapak ibu boleh. Mie ayam boleh nggak, Pak? Apa? Mie ayam. Oh ya, kalau tahu nggak apa-apa, atau bahasa mie ayam nggak apa-apa. Sudah mentah nggak bisa 100 orang selama. Atau yang ada di buku saja, kalau nggak ada nggak usah dicari. Kalau tahu mie ayam bahasa Arabnya apa, nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada bahasanya di sana, Pak. Ya nggak ada memang. Cari yang ada saja. Misalnya ini di masjid ya, ini ada kata masjid, sajadah, mimbar, Al-Quran, apalagi rak sandal, sarung. Itu saja yang ada di kamu saja, supaya mudah. Nah, terus lem buat kalimat gimana, Pak? Ya, balik pulang ya. Nah, begini. Misalnya, kan tadi katanya tiga ya. Katanya tiga. Kita sudah pelajari tiga kata ya. Fi. Fi. Artinya di dalam. Ala. Artinya di atas. Kemudian tahta. Tahta artinya di bawah. Silakan anak pilih salah satu kata ini. Boleh fi. Memilih ala juga boleh. Memilih tahta juga boleh. Nah, kalau sudah menentukan katanya, silakan cari dua kata lagi di kamus belakang itu. Misalnya kita ambil kata apa namanya? Kamus Pak, buku di dalam kelas dulu enggak? Al-Qur'anu. Misalnya, Al-Qur'anu. Artinya Al-Qur'an. Pak, bawahnya diartiin enggak? Tidak usah, langsung bahasa Arabnya saja. Ada kata Al-Masjidu. Saya keluarkan. Al-Masjidu, artinya masjid ya. Nah, kita akan membuat kata, kita akan milih kata fi misalnya. Kalimatnya itu artinya apa, Pak? Apa? Suruh membuat kalimat berapa, Pak? Fi artinya di dalam. Nah, ini dapat dituliskan ya. Pak, suruh membuat kalimat berapa, Pak? Ala di atas, tahta di bawah. Sudah? Baik. Apa, Pak? Fi di dalam ya artinya ya. Fi di dalam, ala di atas, tahta di bawah. Tahta di bawah. Aku nggak tahu cara nulisnya, Pak. Coba nulis ya. Di chat, Pak. Dibuka di buku paket ya, sudah ada ya. Kemudian kita akan membuat kata Quran di dalam masjid. Maka Al-Qur'anu, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, apa di dalam? Fi, tambahkan di sini. Al-Qur'anu fi. Masjid apa? Al-Masjidu. Nah, Al-Masjidu. Nah, tadi Al-Masjidu kan didahului kata fi, berubah menjadi kasro. Fil masjidi. Al-Qur'anu fil masjidi. Artinya Al-Qur'an di dalam masjid. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi silakan anak-anak boleh membuat dengan kata yang lain, boleh ala, tahta, dan mengganti kata ini juga boleh. Silakan dicari di kamus di halaman belakang. Ya.
Ada yang sudah? Belum. Ya, Pak tunggu 2 menit lagi sudah, ya. Sudah, Pak. Ya. Pak lanjut ya. Ampun, Pak. Ya, bagus. Belum. Sudah, Pak. Kita coba. Sudah, Pak. Mbak Salwa. Dibacakan. Sudah, Pak. Ya, dibacakan. Abu apa mirakun apa alkitabu mirakun si alkitabu ala kursi ya betul ya artinya buku di atas kursi baik berikutnya coba Mas Rafa. Ingat tolong pembela. Ini Mas Rafa. Dihidupkan. Ini itu Mas Rafa. Dihidupkan dulu. Rohatun si Bustanun apa diulang? Ulang Mas Rafa. Potong enggak, Pak? Nah. Mas Rafa dulu, Mas Rafa telah bikin berapa kali? Satu kalimat. Hiratun fi bustanun. Fil bustanun atau fil bustani? Setelah kata fi? Bustani. Nah, fil bustani. Apa artinya Mas Rafa? Selamat apa? Pak udah dalam kebun. Ya, bagus. Ya, Mbak. Kelas 4D sekarang. Mbak. Afitah, Afitah. Selesai, Pak. Mbak Afikah. Mbak Afikah. Nyalakan linknya. Terima kasih Jimit, Mbak Tika. Lagi nanti kan. Ya, silakan. Dihidupkan linknya. Linknya dihidupkan, Mbak Fika. Masih mute itu. Nah, silakan. Disimpulkan apa kalimatnya. Baik. Coba jangan dulu ya, nanti jangan dulu ya. Mbak Sydney. Mbak Sydney. Tun Firo Tun Fi Al Ujirah Firo Tun Fi Al Ujirah Al Ujirah. Ya, Mbak Sydney, silakan Mbak Sydney. Dihidupkan Mbak Sydney, artinya kamera. Baiknya dihidupkan, masih dimit itu.
Dimatikan lagi. Baik, satu lagi yang sudah langsung disebutkan aja. Nama, kelasnya, kemudian kalimatnya, silakan. Raihan 4A. Mas Raihan 4A. Kalimatnya Sohnun ala maktabi. Ya, tambahkan alif lam ya. As-sahnu ala maktabi. As-sahnu ala maktabi. Ya. Oke, kelihatan. Baik. Anak telepon. Jadi aku mau tanya, anak dirok kita ban. Apa? Anak dirok kita ban. Nah, sekarang dibuka bukunya, buku paket halaman 2 ya. Kita coba untuk latihan sedikit halaman 2. Halaman 2. Ini ada latihan. Jawab, Pak. Kelas 4 deh, Pak. Siapa? Arya. Mas Arya. Ya. Mas Arya. Iya. Begitu aneh. Baca diceng, Pak. Jangan gerak. Ah. Kalau nggak jadi dibuka halaman 2. Halaman 2. Yang latihan melengkapi kalimat. Yang belakang apa yang depan? Nanti pada tunjuk ya untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 5. Silakan bersiap-siap. Nomor 1, pena di dalam kelas. Al-Qolamu titik-titik Al-Fasli. Ya, nanti dibacakan Arabnya langsung. Al-Qolamu apa? Jadi bahasa Arabnya di dalam apa di situ ya? Fi. Fi, fi, fi. Fi. Sebentar, mari tunjuk. Nomor 1, Mbak Syifa, kelas 4A. Bacakan nomor 1. Apa jawabannya? Dinyalakan dulu Mbak Syifa, mic-nya. Nah, ya. Ihfadzatu fil fasli. Ihfadzatu. Al-mihfadzatu fil fasli artinya tas di dalam kelas. Ya, tas di dalam kelas. Mungkin buku yang lama itu ya. Baik, satu al-qalam. Baik, nomor 2. Nomor 2, buku di atas meja. Mbak Kania, kelas 4C. Mbak Kania, kelas 4C. Sekarang nomor 2. Kita hobi itu di kita di buku di atas meja. Titipkan lagi ya. Nakannya dinyalakan mic-nya. Belum terdengar. Nah. Ya, silakan. Nomor 2 Mbak Kania. Al-kitabu fi al-maktabu. Buku di atas. Apa di atas Mbak Kania? Kalau fi kan di dalam. Di atas apa? Buku di atas al-maktabu. Maktabi. Baik, al-kitabu alal maktabu.
Tapi nomor 3, kursi di bawah meja. Mas Raditya, kelas 4A. Mas Raditya, kelas 4A nomor 3, silakan jawab. Kursi di bawah meja. Silakan Mas Raditya dibaca bukunya nomor 3. Tinggal melengkapi di bawah apa masyarakatnya. Tidak ada suara. Tidak terdengar suaranya Mas Raditya. Nah, coba dibaca saja. Al kursium al maktabi. Ya, betul. Al kursiyu tahtal maktabi. Nah, bagus Mas Raditya. Barakallah. Nomor 4, Mas Bima Raditya Pratama. Silakan Mas Bima Raditya Pratama. Nomor 4, tena di atas buku. Hidupkan mic-nya. Mic-nya dinyalakan Mas Raditya. Belum terdengar suaranya. Ngalah Alkitabun. Coba diulang. Al-Qalamu. Mas Raditya, coba diulang. Mas Raditya. Al-Qalamu. Al-Qalamu. Di atas al-qalamu sudah al-qalamu ala kitabun ala kitabi, jangan lupa ala hantarnya kasro al-qalamu ala kitabi ya, al-qalamu ala kitabi han, kitabi. Berikutnya nomor 5 terakhir Kesehatan. Halo Pak. Bisa Mas. Mas Rehan, angkat tangan nih Mas Rehan, silakan. Yang keras Mas Rehan, nomor 5. Rehan lagi. Halo Pak. Ini Mas Rehan ini angkat tangan, silakan dijawab nomor 5. Ya, silakan. Rehan Pak, siapa Pak? Apa? 4A. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu fil fasli. Ya, Pak. Al-Qur'anu fil fasli. Nah, Al-Qur'anu fil fasli. Qur'an di dalam kelas. Saya ulangi ya, nomor 1 tadi al-qalamu fil fasli. Buku di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Nomor 3, kursi di bawah meja. Al-kursiyu maktabi. Ingat-ingat ya, rakannya kasroh ya. Nomor 4, al-qalamu alal kitabi. Nomor 5, Al-Quran di dalam kelas. Al-Quranu fil fasli. Nah, ini latihan kita di halaman 2 yang A. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan langsung bertanya saja. Sebutkan nama dan kelasnya. Sampai sini ada yang belum paham? Mas Raditya, Pak. Mas Raditya. Ya, silakan. Yang belum paham boleh bertanya. Halo Pak. Ya, Pak, mau tanya. Gimana?
Les selesai jam berapa? Ya, sebentar lagi, sebentar lagi. 7 menit lagi. Nah, baik, tidak ada yang bertanya ya? Tidak ada yang bertanya ya? Ya, ini Pak Rizky menambahkan ini. Nah, ini sedikit tambahan materi sebelum kita tutup ya. Kalau tadi kita sudah belajar fi, artinya di dalam, kemudian ala, di atas, di bawah. Sekarang kita akan tambah satu kata lagi, kata tanya. Halo Pak. Halo. Nah, artinya, maaf, katanya aina. Artinya, di mana? Aina artinya di mana? Assalamualaikum. Kita akan mencoba membuat satu pertanyaan dan jawabannya dengan kata aina di mana. Misalnya, di mana buku? Nah, di mana buku? Buku di dalam kelas misalnya. Aina. Di mana? Aina, buku Alkitabu ya. Aina Alkitabu. Aina Alkitabu. Di mana buku? Nah. Di mana buku? Nah, aina Alkitabu atau boleh kita baca aina Alkitabu boleh atau kita wasalkan aina Alkitabu juga boleh. Aina Alkitabu, di mana buku? Ya, buku di dalam kelas. Assalamualaikum, Pak. Nah, jawabannya. Jawabannya ya. Aina Alkitabu. Sudah diajarkan di kelas 3, Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, buku di dalam kelas Alkitabu. Fi di dalam ya. Kelas tadi apa? Al-Faslu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alkitabu fil fasli, jangan lupa. Nah, kata fi harakatnya selalu fasro. Aina alkitabu atau aina alkitabu, di mana buku? Alkitabu fil fasli. Buku di dalam kelas. Atau jadi satu soal ini bisa 1000 jawaban ya nanti ya. Aina alkitabu? Alkitabu ala al-maktabi boleh. Aina alkitabu? Alkitabu tahta al-kursi juga boleh. Aina alkitabu? Alkitabu fil baiti boleh bebas. Jadi satu soal ini nanti jawabannya bisa banyak. Aina alkitabu? Salah satunya alkitabu fil fasli. Baik. Ini materi kita hari ini ya. Kita sudah menambah dua kata, tadi tahta yang artinya di bawah. Dan yang terakhir adalah kata aina. Katanya aina artinya di mana. Sebelum Pak Arif akhiri, ada yang mau ditanyakan? Mbak Kuina, Mbak Nesita? Tidak, Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Pak, tidak, Pak. Ya? Paham ya? Tidak, Pak. Ya, baik. Baik, cukup materi bahasa Arab kita hari ini. Ya, sedikit semoga bermanfaat, bisa difahami. Kita sedikit demi sedikit, insya Allah nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelum Pak Arif akhiri, banyak salah dan kurangnya mohon maaf ya. Pak Arif tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Let's go.